Cool Lovers. Hari ini kamu mau kepoin rumah aku ya. Selamat datang di rumah aku, my home sweet, my sweet home. Yuk masuk yuk ke dalam, karena aku bakal nunjukin. Jadi ini aku baru rumah baru deng. Yeay, makasih ya yang udah pada ngedoain. Yuk mau kepoin di dalamnya yuk. Yuk, yuk sini, sini sini. Nah ini dia. Sebenarnya rumahnya sih nggak terlalu besar ya. Jadi ini luas tanahnya itu 130, tapi tingkat ya, terus di hook, maksudnya dibikin jadi bisa dua sisi gitu pintu depan mukanya. Ada 4 kamar, satu kamar aku, anak, sama kamar adik, sama kamar tamu. Nah, konsep rumah aku ini itu dibilang shabby, nggak terlalu shabby banget, dibilang farmhouse, kepengen tapi maunya farmhouse, tapi barang-barangnya kayaknya belum terlalu farmhouse, tapi ya dikombain lah American-Americanan gitu. Kita sekarang lagi ada di ruang tamu. Aku bikin ala-ala perapian gitu, padahal ini kan hanya meja, kayak meja konsol berbentuk perapian. Di sini dominan serba putih, jadi emang konsepnya white on white gitu. Jadi kayak rumah dokter ya, kalau kata orang tuh kebersihan banget. Nah ini yang namanya aku bilang ruang keluarga. Ya ini salah satu spot favorit. Sebenarnya ini juga, tapi meja makannya belum jadi. Sama kalau itu my private. Kalau malam tuh duduk di ayunan ini seru banget. Itu dia untuk ruangan yang di bawah, ini kamar, dan kamar aku itu ada di atas. Nanti aku ada cerita yang berkesan banget deh. Ada sofa yang aku suka banget di atas. Tapi sekalian ya, aku mau siap-siap syuting. Yuk, naik. Nah, sekarang kita masuk ke kamar aku. Konsepnya mendekati ke shabby, cuman pelan-pelan lah. Ini belum, wall moldingnya juga belum, wainscotingnya juga belum. Oke, bicara soal yang aku bilang ada satu benda, yaitu sofa yang aku suka, emang favorite banget dari dulu. Ini ada historinya, ada cerita-ceritanya. Sofanya ini sofa dari zaman aku baru nikah ya. Emang aku suka banget karena sofanya tuh nyaman, terus pas sama rumah aku sebelumnya. Tapi gimana yang namanya aku masih suka barang yang zaman dulu, apalagi punya kesan-kesan. Jadi aku gak mau buang sofanya, cuman aku restorasi, aku bungkus aja joknya pakai MBTEC Premium Carrera warna coklat. Kayak gini nih, tuh keren kan? Nyaman banget emang kalau udah didudukin. Terus apalagi kalau sofanya ada historinya. Wah, kayaknya ini kesayangan banget. Udah jam berapa nih? Aku lupa, aku tuh ada syuting hari ini. Aku syuting sinetron setiap hari sebenarnya. Jadi kadang-kadang tuh yang nikmatin rumah tuh cuma sebentaran doang. Terus gimana dong, gak apa-apa ya. Buat MBTech Lover, sampai ketemu lagi ya. Memang MBTech is the best.